Hai, aku Dirman Putra, di sampingku ada Asmara Abigail. Dan kita akan memberi tips seputar makeup Oily No More. So, langkah pertama, aplikasikan Makeover Hydration Serum di wajah dan leher. Terus di daerah T-zone, pakai Makeover Velvet Mattifying Primer. Makeover Velvet Mattifying Primer ini bakal mengontrol minyak wajah. Biar nggak shiny berlebihan gitu ya? Betul. Kesel kan kalau lagi tag dikit-dikit cut? Karena harus touch up. Tips buat pakai produk ini tuh nggak usah dipakai di seluruh wajah ya. Karena kalau di luar area T-zone, nanti dimensi wajahnya kayak flat gitu. Setelah pemakaian produk-produk untuk mengontrol minyak di wajah, kita tambahkan Makeover Corrective Base. Nah, base yang ungu untuk menutupi lingkaran hitam, sedangkan yang hijau untuk menutupi noda-noda yang berwarna kemerahan. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan complexion dengan Makeover Liquid Foundation dan Makeover Tweaking. Selanjutnya, tambahkan contouring dan highlight. Gak pakai lipstick ya? Pakai dong. Nih, coba sendiri. Sekarang cobain di bawah lighting. Meleleh gak tuh makeupmu? Makeupnya tahan banget sih. Nah, makanya penting banget menggunakan produk yang bisa mengendalikan minyak di wajah. Contohnya, Makeover Velvet Mattifying Primer ini. Wah, recommended banget ya.